ya? Apa kegelapan apa? Mungkin berubah ya? Berubah enggak lah, masih berubah. Pas kayak bisa dari ya, semua. Semuanya. Terus aku, setelah itu aku kembang, setuju. Terus Megawati. Oke guys, jadi part kedua ya. Iya. Part pertama udah. Kalian ya? sudah menonton video sebelumnya di channel Mas Garis, ada part 1 Mas Garis beberapa pertanyaan kepada aku. Bisa nyanyi, bisa nyanyi. Tanah air. Eh, jawabannya apa? Kembali. Coba. Hai. Kenapa? Aku kurang tahu. Tapi aku tidak cukup. Tidak cukup ya. Karena jadi, mau belajar banyak. Iya, dan Indonesia. Jadi aku part 2. Part 2 ya. Iya, Mas Garis. Lanjut. Ya. Lanjut. Aku bakalan tanya-tanya lagi ke Mas Kazuma ya. Iya. Tentang Indonesia. Oke, cool. Jadi nanti ada jawabannya, pilihannya ada A, B, dan C. Oke. Nanti bisa pilih salah satu. Oke. Dan dituliskan ya, harus dituliskan. Oke, harus. Oke. Oke, sudah siap. Siap? Siap. Pertanyaan yang Let's pertama. Go. Pertanyaan yang pertama adalah Mas Kazuma kan bakalan ke Indonesia ini ke Batam ya? Iya, Batam. Ya. Kota Batam. Ada di provinsi apa? Oh. A. Ya. Sumatera Barat. Iya. B. Sumatera Selatan. Oh. C. Kepulauan Riau. Oh. Ayo apa? Mas, oke. Ayo apa? Eh. Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Ayo apa? Ayo apa? Tahu enggak? Kalau tahu dia bagus nih kayaknya. Eh, kalau tahu. Eh, Riau. Eh, Riau. L atau R? Riau. Ayo yang ya, jadi Riau. Oke, ini. C. Kepulauan. Riau. Apa ya? Kepulauan apa? Pulau deh, show. Kepulauan. Kepulauan kah? Ini salah. Salah. Kepulauan apa? Kepulauan Riau malah. Kepulauan, eh? Kepulauan. Dalam bahasa Jepang, soto, eh? Riau, soto. Eh, kalau Riau. Riau, ya benar, tapi Riau beda. Kepulauan Riau dan Riau beda. Salah ya? Salah. Ya, cuma itu saja. Jadi ini U ya, kepulauan. Ah, kepulauan? U ya. Ah. Nah, tapi karena pilihannya benar, C benar, jadi ya. Jadi jawabannya nilainya setengah ya? Setengah. Oke. Benar setengah. Ada hadiah juga nih. Yakiniku lagi. Oke. Pertanyaan yang nomor kedua ya? Ya. Ini juga susah nih. Berapa banyak pulau di Indonesia? Wow. A. Kurang dari 1000. Oh. B. Lebih dari 1000, kurang dari 10.000. C. Lebih dari 15.000. Ayo. Pulau ya. Pulau ada banyak kan di Indonesia kan? Iya. Ada berapa banyak tuh? Ya, aja deh. Kalah. Mungkin berubah ya sebelum. Berubah enggak lah, Mas. Berubah. Ini kan lah, ini. Ini C. Lebih dari 15.000. Benar. Kenapa bisa tahu? Karena aku suka Indonesia kan, jadi aku cari tentang Indonesia mungkin tertulis itu. Jumlah fixnya tahu nggak berapa? Sekitar 17.000. 17.000 ya? Iya. Oh. 17.000 pulau. Aku mau semua. Semua. 17.000 pulau ya? Iya. Susah lah. Masih cuma Jawa dan Bali aja. Jawa, ah, Karimun, Bali. Karimun juga. Karimun ya, Pulau Karimun. Ya. Sumatera? Belum. Oh, belum ya. Sumatera belum. Oh, iya. Benar ya, satu ya. Oke. Oke, pertanyaan yang nomor 3. Ini pertanyaannya gampang banget. Gampang. Oke. Gampang banget. Siapakah presiden Indonesia saat ini? Sekarang, ya? Iya. A. Megawati Soekarno Putri. B. Joko Widodo. C. Susilo Bambang Yudhoyono. Bambang? Coba deh. Ayo. Iya, coba deh. Ini Jokowi, tapi tulisnya apa ya? A. Megawati Soekarno Putri. B. Ini bukan. Joko Widodo. Joko? C. Susilo Bambang Yudhoyono. Coba deh. Widodo? Coba deh. Aku panggil Jokowi saja, Jokowi. Oh iya, Jokowi. Iya. Dari Solo ya, sekarang. Dari Solo, iya. Tapi, Joko Widodo, show. Iya. Widodo? Aku masih bingung. Wei atau Fei? Joko Widodo. apa ya? Ya ini aja, oke. Okay. Ya, kalau... Yakin okay. Itu? Ini. Joko Widodo. Jawabannya benar. Tapi penulisannya sedikit salah ya. Kenapa? Harus ada spasi ya. Joko Widodo ya.
Ya tapi benar-benar. Ya ya benar-benar. Anggap saja benar-benar. Oke. Oke, benar ya Joko Widodo ya. Oke, oke. Kalau sebelum Joko Widodo siapa? Tahu enggak? Aku tahu sekarang. Bukan yang sebelum Joko Widodo. Aku enggak tahu. Susilo Bambang Yudhoyono ya. Bambang. Ya, Susilo Bambang Yudhoyono. Yudhoyono sang itu 10 tahun. Sepuluh tahun. Ya. Kalau Jepang 2 tahun, 1 tahun. Ya udah ganti ya, cepat banget gantinya ya. Oke, okay, siap. Okay. Pertanyaan nomor 4 ya. 4, oke. Okay. Nomor keempat adalah berapakah jumlah presiden Indonesia sampai dengan saat ini? Ya, dari pertama sampai sekarang ya. A 6 orang. B 7 orang. C 8 orang. Sedikit saja ya. Sedikit. Dari tahun berapa? Dari tahun 1945. Merdeka dari Jepang. Iya, merdeka. Ya, berapa orang? Matematika ya, これは. Matematika. Enggak perlu matematika. Oke. Ini. Ya, coba ya di sini. Ya, oke, ini aja. Ah. 6 orang? 6. Jawabannya salah. Ini Presiden Joko Widodo itu presiden yang ke-7. Oh, Mas enggak bisa dari semua. Semuanya dari Soekarno ya. Soekarno. Terus apa? Setelah itu Soekarno kembali dan boleh dihambil ya, Habibie ya. Setelah itu Soekarno ya. Terus Megawati. Setelah itu Soekarno ya. Dan Jokowi ya. Orang Indonesia banget. Ya. Harus tahu dong, 7 orang ya. Aku enggak bisa bilang presiden Jepang dari. Enggak bisa tahu. Karena terlalu banyak. Karena terlalu iya, terlalu banyak. Sering ganti-ganti. Pertanyaan yang berikutnya adalah ini gampang. Yep. Ini gampang. Jadi abis yang susah gampang. Oke, let's go. Dicabut. Oke. Okay. Apa nama bandara internasional Indonesia yang terletak di Tangerang? Tangerang? Ya, bandara utama ya. Indonesia saat ini. Oh. A. Fatmawati Soekarno. B. Soekarno Hatta. Oh. C. Juanda. Bukan C. Ah, tahu. Ya, Soekarno ya, Soekarno Hatta ya, Soekarno Hatta itu B ya, tapi ya, tulisnya apa ya? ちょっと待って。あと half かな？ちょっと待って。Hatta ya, Hatta. Oke. ini. Oke. Okay. Jawabannya apa? Soekarno Hatta. B. Soekarno Hatta. Benar. Yos. Tulisannya juga benar. Benar. お世話になってます Soekarno Hatta. 来月。いや、いや、Soekarno Hatta。Setiap ke Indonesia pasti lewat Soekarno Hatta ya. Iya. Atau Denpasar ya kalau orang Jepang. Oh iya iya Denpasar ya lewat Bali ya. Kalau bandara Juanda di mana? Juanda wa Surabaya. Surabaya. Ya, aku pernah. Oh, pernah ya? Aku mengambil foto sama SMP siswi SMP. Oh iya, di Surabaya. Dipanggil. Opa Korea, opa. Opa Korea, opa Korea. Take a picture. Oke. Mereka bilang, annyeong gitu. Annyeong. Tapi aku asli Jepang. Tapi aku menjawab, annyeong. Annyeong. Pura-pura ya, pura-pura orang Korea. So. Oke, jadi benar ya Soekarno Hatta ya. Nah ini gampang lagi nih, pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan nomor 6. Oke, let's go. Pertanyaan nomor 6 adalah, rendang. Oh, rendang ya. Adalah makanan Indonesia yang berasal dari. Oh, gampang. A. Sumatera Barat. Iya. B. Sumatera Utara. C. Sumatera Selatan. Ayo di mana ayo? Ayo di mana? Nasi padang sho. Cuman deh, Sumatera itu tegak kena. Sumatera, R. What? Su S U atau S U? Gimana ya ini? Sumatera. Bagi orang Jepang sangat sulit. Surabaya atau Surabaya. Nasa Sumatera, Sumatera. Ini. Hai. Sumatera Barat. Benar. Tulisannya. Selatan Sumatera. Jadi ada dua jenis. Jadi bisa Sumatera gini aja ada, tapi Sumatera itu yang formalnya. Pakai bakunya itu pakai e di sini. Oh, ya. Gitu. E. Oh, ini Sumatera. Ini. Tapi ini benar ya? Benar. Yes, oke, okay, benar. Kita kami. Cinta Indonesia. Asik. Ini pertanyaan yang ke-7 ya. Okay, let's go. Ini susah nih. Tempat wisata. Oh. Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terletak di mana?
A. Bogor. B. Tangerang. C. Jakarta. Udah pernah belum? Ya, belum pernah. Belum, belum. Oh, belum tapi pernah. Tapi ini. Okay. Ini. Oke, okay, ya. C. Jawabannya C. Jakarta. Jakarta. Benar. Kenapa tahu? Kok bisa tahu? Eh, aku pernah lihat peta di Jakarta. Nanti kan mini, mini. Waktu di Jakarta ya? Iya, tapi aku belum pernah. Belum pernah ke sana, tapi ya, pernah lihat di Jakarta ada ya. Petanya gitu ya? Iya. Oh, gitu. Aku mantap, mantap. Bagus sih, masih ingat ya? Keren, keren. Kalau kembali lagi ke Indonesia, aku ke TMII ya? Iya. Eh, Mas kali itu. Belum pernah. Oke, pertanyaan ke-8 adalah apa nama hewan reptil yang hanya bisa ditemukan di Indonesia? A. Ular kobra. B. Biawak. C. Komodo. Motips. Ayo apa? Motips. Aku nggak bisa paham pertanyaan. Oh, pertanyaannya itu. Berarti pertanyaannya ulang lagi ya? Ulang lagi. Oke, pertanyaannya ulang lagi. Tolong. Pelan-pelan. Oh, pelan-pelan. Oke. Okay. Apa nama hewan? Hewan. Ya, ya. Hewan ya. Reptil. Yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Hanya ada di Indonesia. Stop. Oke, kata. Paham. Tapi tahu. Aku pikir mungkin komodo ya. Tapi ya, tulisannya gimana ya? Ko. Entity komodo ya. Ya. Ada komodo island. Entity komodo ya. Entity. Entity どこ もね。 ね、プラス30パン。コモ、これ一緒かな？いいね。チェコモド、ブナルにコモド。Jawabannya ini? Iya. Oke? Iya. Oke, C komodo. Benar. Tulisannya juga benar, komodo. Tahu komodo apa? Komodo でしょ? なんか komodo dragon. Komodo, iya. Komodo dragon. Ya, orange pan juga tahu ya komodo dragon. Komodo dragon. Oh iya, tahu ya. Dan ini hanya ada di Indonesia. Di Pulau Komodo ya. Ada NTB. NTB. Ya, dekat NTB ya. NTB ya. Ya. Mantap, bisa tahu dia. Keren. More jadi orang Indonesia ya. Kayaknya ini terlalu gampang deh. Terlalu gampang ya. Oke. Terlalu gampang pertanyaannya nih kayaknya ini Luis. Ngeri dia, levelnya udah tinggi nih kayaknya dia. Oke, pertanyaan nomor 9 ya. Oke. Nomor 9 adalah tanggal 17 Agustus 1945. Oh. Indonesia merdeka dari negara mana? Oh. A. Belanda. B. Jepang. C. Inggris. Ini ya aku tahu yo. Oh, tahu. Tahu. Jago dia. Ternyata ini jago dia. Jawabannya apa? Coba kita lihat. Apa? B. Jepang. Jawabannya benar. Okay. Negaranya siapa ini? Aku. Tapi menjajah ini. Tapi 2 tahun cuma 2 tahun, 3 tahun. 3 tahun setengah. Iya, yeah, 3 tahun setengah. 3 tahun. Kalau Belanda, Belanda kah? Belanda. Mau 350 tahun ya. Iya. Ya, lama banget sama. Tapi merdeka dari Jepang ya. Saya tahu ya, tapi ya. Siswa-siswa Jepang tidak belajar. Enggak belajar ya? Iya. Enggak tahu ya. Siswa-siswa pasti belajar tentang history. History ya, sejarah ya. Ya, sejarah. Tapi sama Cina, Korea, Amerika. Oh, iya. Sama Indonesia enggak nih? Enggak ada. Kalau cerita sama Indonesia enggak. Oh, gitu. Jadi, sebelum ke Indonesia, aku cari tentang ini. Oh. So. Jadi memang udah cari tahu duluan ya, ya Indonesia Jepang. Merdeka dari negara mana gitu. Tapi ya. Sekarang Iya benar. Hubungannya bagus. Iya. Kayak kita. Ya. Kayak kita. Oh iya benar. Indonesia Jepang ya. Oke. Mantap. Hampir benar semua ya. Oke, let's go. Ya. Oke. Okay. Ini pertanyaan terakhir nih. Oke. Okay. Pertanyaan terakhir. Jadi sama dengan di part yang pertama, okay. Pertanyaan terakhir ini enggak ada pilihannya. Oke, enggak ada. Jadi sebutkan dan tulis saja ya. Okay, harus tulis. Oke. Okay. Pertanyaan terakhir adalah sebutkan dan tuliskan. 3 nama tempat wisata di Indonesia. Oh. Tempat wisata ya? Iya. Di Indonesia. Apa aja? Bebas. 3. Tempat wisata. Iya. 3. 3. Ya, namanya Kendal wa nakatta na. Bali de shou. Raja. Banyak turis nih. Jangan deh. Ya. Ya, cuma ya, coba deh. Tempat wisata. Jadi
Enggak boleh nama tempat, nama daerah enggak boleh, nama kota. Aku tahu, tapi susah ya. Susah? Susah tulis. Oh, tulisannya. Oh iya. Jadi, baru ya kalau salah. Jadi. Susah banget ini. Borobudur. Dan ini Raja Ampat ya. Ampat? Ya, Raja Ampat ya. Bukan Empat. Bukan Empat. Raja Ampat ya. Ini salah ya? Setengah. Ya. Nah, maafkan ya. Udah pernah semua belum? Raja Ampat belum. Oh belum pernah ya? Raja Ampat di Papua ya? Ya di Papua. Berarti benar 8. 8? Dari 10 pertanyaan. Wih, mantap. Terkini 8. Terkini. Yakin aku ya. Traktir aku kan? Mas Kazuma traktir aku ya? Bukan. Mas Gari traktir aku. Apa? Yakin aku. Iya, daging ya. Satu lembar. Oke. Satu lembar aja. Satu lembar. Rame. Halal ramen. Halal ramen satu mangkuk kecil ya. Satu. Kalau di Jepang enggak boleh. Enggak boleh bilang. Tidak. Iya, nanti aku traktir di Indonesia ya. Iya. Oke. Okay. Ya, di Indonesia. Mas, pasti selalu tinggal di Jepang. Enggak, aku pulang Indonesia nanti. Oh, aja waktu itu. Aku sudah jago ya. Jago, udah banyak ya. Tahu banyak. Ya, makasih ya. Mungkin nanti harus yang lebih susah lagi ya pertanyaannya ya. Iya. Karena udah tahu banyak. Oke, nanti ya. Nanti. Setelah syuting video. Ternyata aku pecinta Indonesia ya. Iya. Cinta Indonesia bang. Oke, ada tuh mas. Tolong cek ada mas kali ya. Oh iya. Main juga ya. Oke ya. Okay.